kita bertemu kembali di minggu ini. Ya, untuk hari minggu kali ini, kita akan bercerita tentang seekor ikan legenda di Kuala Penyu ini. Ya, mari kita saksikan untuk minggu kali ini. Ya, mari jom-jom. Ya, sepertinya awak nampak ke belakang saya, mereka sedang mengumpan ikan menggunakan jari mereka. Mari kita saksikan semada ianya hebat atau tidak. Mari, jom. Ya, ya, ya. Ini sangat besar. Ya, ya. Saya terpercayanya ianya wujud di sini. Ini sangat besar, awak tahu. Saya sedang mencari dan ini sangat susah sebab keadaan di sini sangat gelap sekali. Ya, ini sangat susah kerana ini merupakan ikan legenda yang terdapat di Kuala Penyu ini. Ini sangat besar. Tolong saya. Ini sangat besar. Ikan ini seberat 300 pound, awak tahu. Mungkin ini. Ikan legenda tersebut. Saya sedang menangkap ikan. Ikan kecil, ikan kecil. Awak ke mana? Ikan kecil. Ia bersama dengan saya ialah juara pada tahun lalu. Mari kita tanya penangan beliau tentang pertandingan kali ini. Ya, yeah, kita akan tanya dia. Dia ke mana? Dia ke tepi saya. Sebagai salah seorang daripada peserta daripada pertandingan ini, saya amat gembira kerana saya dapat peluang untuk mencari seekor ikan legenda yang dikatakan terdapat di pantai ini. Ya. Jika awak lihat di sana, mereka sedang bertukus lumus untuk mencari ikannya. Seperti yang awak tahu, kami juga mempunyai hanya satu spesies ikan yang terdapat di sini. Namun ia sangat besar, awak tahu. Selain daripada ikan, kami juga mencari siput yang kecil kerana ianya sangat comel. Ianya memang comel. Jika dilihat betul-betul, ianya mempunyai tiga mata, awak tahu. Ianya amat hebat sekali. Ianya amat hebat dan memang memuaskan hati jika awak ke sini. Ya. Demikianlah pandangan beliau yang kabur-kabur pada ketika ini. Mari kita tanya peserta yang seterusnya. Ya, apa pandangan cik? Berikutan liput nonsun yang telah melanda negeri di Sabah pada ketika ini. Ikan-ikan yang berada di ketika ini cuma adalah ikan-ikan yang kecil dan tidak mempunyai ikan yang besar. Karena ikan yang besar cuma berada di lautan dalam. Ya, seperti yang awak nampak, ikan-ikan kecil inilah yang akan mendiami laut Sabah. Alamak, awak ke belakang sedikit. Ke belakang sedikit, saya hendak menangkap seekor ikan ini. Saya ternampak matanya. Matanya sangat besar sekali. Ikan-ikan di mana? Alamak, ini sangat besar. Ia telah menarik saya. Ini lebih berat daripada saya. Ini sangat besar, saya tak percaya. Ianya hampir sekali. Saya tak percaya. Ya, berikut merupakan episode kali ini. Saya pernah datang ke sini pada tahun lalu. Tapi pada masa itu hujan sangat lebat. Tak macam ni. Ya, ianya sangat hebat. Ya, kita bertemu kembali di minggu hadapan. Di masa yang sama. Bye. Ya, saya handsome. Bye.